Hasil lengkap, babak 16 besar, Badminton Asian Games 2022, nomor perorangan. Di babak 16 besar tunggal putra, pemain Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting, berhasil lolos ke perempat final, setelah mengalahkan pemain Singapura, Jia Heng Jason Teh, dengan straight game, 21-14, dan 21-18, dalam durasi, 42 menit. Di babak perempat final, Ginting, akan melawan, Li Sifeng. Di babak 16 besar tunggal putri, Gregoria Mariska Tunjung, berhasil mengalahkan pemain Malaysia, Go Jin Wei, dengan skor 21-6 dan 21-12 dalam durasi 27 menit. Di babak perempat final, Gregoria akan melawan pemain Jepang, Aya Ohori. Putri Kusumawardani harus kalah dari unggulan ketujuh asal India, Pusarla Vesindu, dengan skor 16-21 dan 16-21 dalam durasi 55 menit. Di babak 16 besar ganda putra, Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto, berhasil mengalahkan ganda putra Thailand, Pirechai Sukpun, Pakavon Trarasakul, dengan dua game, 21-15, dan 21-15, dalam durasi 39 menit. Di babak perempat final, Fajar Rian, akan melawan, Li Yang Wang Chilin. Sementara itu, Leo Roli Karnando, Daniel Martin, harus kalah dari unggulan kedua asal India, Satwik Sairaj Rankireddy, Chirag Shetty, dengan skor 22-24, 21-16, dan 12-21, dalam durasi 1 jam 24 menit. Di babak 16 besar ganda putri, Apriyani Rahayu, Siti Fadia Silva Ramadanti, memutuskan untuk retired saat melawan ganda putri Jepang, Yuki Fukushima, Sayaka Hirota, saat kedudukan skor 3-15. Febriana Dwi Puji Kusuma, Amalia Cahaya Pratiwi, harus kalah dari ganda putri peringkat satu dunia, Chen Qingchen, Jia Yifan, dengan dua game langsung, 5-21, dan 17-21, dalam durasi 47 menit. Di babak 16 besar ganda campuran, Rinov Rivaldi, Pita Haningtyas Mentari, harus kalah dari ganda campuran unggulan kedua, Yuta Watanabe, Arisa Higashino, dengan skor 17-21, dan 15-21, dalam durasi 43 menit.